Belakangan di media sosial muncul tagar Rudy out, yang jelas ditujukan pada sosok general manager Arema, Rudy Widodo agar mundur. Menurutnya, tagar semacam itu dianggapnya sebagai bentuk kecintaan Aremania pada Arema. Rudy Widodo menilai tuntutan seperti itu wajar dilayangkan pada manajemen klub sebesar Arema. Pria berkacamata itu meyakini klub-klub lainnya dengan basis supporter besar, seperti Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Persija Jakarta pasti juga mengalaminya. Manajer asal Madiun itu menilainya tak lebih dari sebuah masukan agar pihaknya berbenah. Masukan positif akan dipakainya sebagai bahan evaluasi, sedangkan hal-hal yang negatif pastinya akan diabaikan. Bagi saya, tuntutan seperti itu sudah biasa dialami manajemen klub sebesar Arema. Pasti ada banyak perhatian dari supporter, baik itu yang positif maupun negatif, anggap saja sebagai bagian dari rasa kecintaan mereka pada tim, kata Rudy. Urusan jabatannya sebagai general manager Arema saat ini, Rudy Widodo menyerahkan sepenuhnya pada direksi klub, sebab tanggung jawab secara struktural diembannya kepada direksi klub. Selama direksi klub sebagai pemegang saham masih mempercayainya mengemban tugas tersebut, maka Rudy siap melakukan yang terbaik sebisanya. Tentu saja, perbaikan terhadap prestasi tim menjadi target utamanya musim ini. Saya tidak mau menanggapi terlalu berlebihan. Saya tahu ini penyebabnya pasti karena kegagalan Arema di Piala Menpora 2021 kemarin. Evaluasinya, tentu di Liga 1 2021 kita harus berprestasi lebih bagus dari turnamen pramusim, imbuhnya. Rudy Widodo pun siap mengambil hikmahnya atas munculnya tuntutan mundur dari Aremania tersebut. Yang jelas, ditegaskannya, hal-hal semacam itu tidak memengaruhi kebijakan yang diambil manajemen Arema. Saya yakin kalau ada yang tidak senang, pasti juga ada banyak orang yang senang. Anggap saja ini sebagai penyemangat kami bekerja. Diambil hikmahnya saja, tegasnya.